Satu, dua, bilang. Merah, kostum 10, itulah terapak. Dan juga langsung kami perkenalkan tuan-tuan dan lengkap dari kesebelasan Panji Hitam yang sore ini hari mengambil tempat di sebelah selatan atau sepun sebelah kanan meja panitia. Kostum 11, Faisal Mahi. Kostum 13, Dumda Kuta. Kostum 24. Sedangkan di bahagian cadangan, Kobar kostum 7, Tawar kostum 15, Mahdi Senegal kostum 23. Itulah seorang penonton line up dari kesebelasan Panji Hitam FC yang dimanajeri langsung oleh saudara Wanda. Lalu kita arahkan pandangan mata kita ke tengah kawal Irvianda. Kita saksikan sundul saja. Namun kali ini coba mengejar pemain di pada bekerja sama dengan si kembar tadi. Namun kali ini kita saksikan para penonton mengarah kepada pemain pijak mata. Kita saksikan coba membelah lewat sisi kiri, lewat kaki daripada Misbah tadi ke depan. Kembali lagi kita saksikan Misbah bekerja sama dengan kapten kesebelasan Zumardi. Ke belakang Zumardi kita saksikan masih pijak mata ke depan. Namun mengarah kita saksikan kepada Irsan Ayub. Namun kali ini Rahmat Sawang kuasai bola. Kita saksikan coba mengecoh mengelabui dua pemain. Kembali Rahmat melepaskan tembakan mereh-reh. Namun dapat diselamatkan kita saksikan oleh Irvianda penjaga gawang. Berikan melebar ke samping kanan. Kita saksikan pijak mata sekarang coba meracik serangan. Lewat sisi kanan kita saksikan lewat kaki daripada Azmir BA. Bekerja sama dan cantik sekali. Namun umpan kembali dan perasaan mati pijak mata kali ini. Lewat kapten kesebelasan Dumardi tadi. Langsung ke kotak penalti. Namun kita saksikan coba menyelamat pemain pijak mata kali ini. Lewat kaki daripada Rizky. Kita saksikan bekerja sama tadi sekali dengan Martoni. Namun kita saksikan terbaca oleh pemain daripada pijak mata. Panji Hitam kita saksikan Ibrahim Faisal Ma'in sekarang bekerja sama dengan Martoni PA ke depan dicobaan lari. Kali ini kita saksikan seorang penonton cantik sekali masuk ke kotak penalti. Namun mengarah kepada Irvi. Hari ini kita saksikan bola berpindah kaki Faisal Ma'in kurang cermat kontrolnya tadi. Kita saksikan masih bijak Ma masuk ke kotak penalti. Namun kita saksikan di sundur sejak tadi Dunda Kuta masih Panji Hitam kita saksikan sekarang Iksan Ayu Martoni PA. Kita saksikan masih Martoni PA ketek kesebelasan bekerja sama kita saksikan cantik sekali Faisal Mae Iksan Ayu kita pada coba adu lari maksudnya lakukan sudah kita saksikan seorang penonton. Namun dapat diselamatkan sayang seribu sayang salah umpan. Kita saksikan kali ini serapotan Martoni PA kontrol dada cukup baik bekerja sama. Dan kali ini bola berpindah kaki Martoni tadi kita saksikan berpindah sisi kiri. Perebutan masih terjadi kita saksikan serapotan. Lakukan sudah cantik sekali kita saksikan tipis saja. Ferdian Putra sekarang penjaga gawang daripada Panji Hitam FC. Hal lakukan sudah kita saksikan kali ini tumpulan diperagakan tadi oleh Nek Min Kop Duel Martoni PA ke belakang. Namun kita saksikan terbaca oleh Khalid Al-Azam Faisal Mae. Namun kembali Martoni melepaskan tembakan menyusur tanah. Kita saksikan Irvianda lebih jeli lakukan sudah pendek sejak ke depan. Kita saksikan kembali kepada Khalid Al-Azam masih tak kuasai bola sepenuhnya. Namun kita saksikan di bayangi Rahmat Sawang Khalid Al-Azam sekarang lalu ke kotak penalti. Namun kita saksikan masih ada Mulyadi Mandu lempar ke dalam. Namun gagal kali ini bola berpindah kaki kita saksikan seorang penonton. Panji Hitam sekarang berikan kepada Faisal Mae. Lalu ke kotak penalti melepaskan tembakan.
lakukan. Sudah kita saksikan kali ini berapa antar. Kembali Martuni melepaskan tembakan. Namun sarapan kita saksikan bagi Irpianda. Kali ini Grand Panther kuasai bola. Kita saksikan di bawah bayangin dengan ulang tendangan diperagakan sektor kesebelasan Tanjung Hijam. Itu Martuni BA. Namun Irpianda lebih siap. Kita saksikan tadi. Top duel. Kali ini kita saksikan secara penonton. Masih ada misbah. Mulai di Mandu. Kita saksikan perebutan masih terjadi. Ihsan Ayub dan bola melebar bukan sudah. Namun kita saksikan para penonton. Masih ada Nejoy yang memutuskan area serangan. Kali ini kita saksikan masih di game mata lewat kaki Rizky. Masih Rizky kita saksikan para penonton. Terbentur Ihsan Ayub. Ihsan Ayub dengan kaki tinggi. Kali ini kita saksikan Rahmat Sawang coba mengejar. Masih Rahmat ke belakang. Matunis PA. Kita saksikan masih Matunis. Namun dibayangi pemain BJ Mata. Ke belakang Matunis kita saksikan. Peran Nemi. Rain Panther. Kita saksikan. Mengarah. Lakukan sundang. Belum ada kita saksikan. Langsung ke kotak penalti. Satu sundulah. Kita saksikan kali ini. Coba mengejar. Bisa kelima. Namun kita saksikan Matunis. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain BJ Mata Ketek kesebelasan Dumardi yang bekerja sama kita saksikan dari Al-Azam. Kita saksikan berikan umpan ke depan. Kita saksikan seorang penonton kali ini lewat kaki daripada Martoni. Namun masih terbaca. Kita saksikan perebutan Ibrahim Panther. Memin. Nejoy sekarang satu pemain di tengah tak buka satu pelanggaran. Ihsan Ayub sekarang tidak suka mendapati bola. Ke Faisal Mahe kita saksikan. Lagi-lagi Faisal Mahe. Ya kali Al-Azam. Kali ini kita saksikan. Namun masih ada Mandu. Misbah bekerja sama dengan Teja Saputra. Kita saksikan langsung memberikan umpan ke depan. Rebutan masih terjadi kita saksikan. Masih bijak mata kuasai bola. Berikan ke belakang maksudnya kepada Matoni. Melebar sampai sini Matoni kembali kita saksikan. Masih bijak mata kali ini cuma membelah lewat sisi kiri. Kembali melakukan crossing ke Surtesi. Kita saksikan sudah penonton. Namun Rodian Putra. Bola mental sudah penonton. Dan dapat diselamatkan kembali oleh Rodian Putra. Luar lapangan pertandingan. Langsung. Nah, kick off babak yang kedua. Langsung pandangan mata kita tuju ke tengah lapangan pertandingan. Salahuddin. Nan Rahmat Sawang. Mati Rahmat kita saksikan. Namun dibayang-bayangi. Kepada Agus Musafari. Namun gagal Agus kita saksikan. Ibrahim Panther. Ihsan Ayub. Berpindah ke Bisikan yang kita saksikan. Bunda Kuta. Namun kita yang bayangi ini. Lakukan sudah. Kita saksikan sekarang bijak mata. Coba meracik serangan dari Lera tapi Azimir BA tidak kembali kita saksikan. Namun umpannya masuk tadi kepada Faisal Mai. Kita saksikan bola berpindah kaki Azimir BA kali ini dari pinggir mata. Ke depan dicoba adu lari kita saksikan secara pelotong. Namun pindah kali ini berikan kepada Rizky. Namun masih ada salah satu kita saksikan secara pelotong. Dari Panji Hitam berikan kali ini. Kepada Dinda Putra, kita saksikan masih dipayang-payangi Teja Saputra. Masih Dinda Putra berikan kepada Matunis kali ini. Kita saksikan. Nampra Ihsan Ayub tadi. Namun kali ini kita saksikan Rapontor. Masih ada Faisal Mahi. Berikan kepada Dinda Putra. Kita saksikan dipayang-payangi pemain bijih mata. Kembali ini. Lewat kaki kepada Azimir PA. Dipayang-payangi dari Mandu. Nah, lakukan sudah. Ketek kesebelasan. Lakukan sudah. Jadi sekali kita saksikan. Namun dicapur oleh Rahmat Sawang. Kita saksikan. Umpan kembali.
Lepaskan tembakan, kita saksikan Gagama. Lakukan sudah, cantik sekali. Kita saksikan satu sundulan diperagakan. Namun kita duel. Sumardi bekerja sama dengan Azimir BA. Kita saksikan terbaca oleh Mladi Mandu. Kali ini kita saksikan coba mengenai pada Nemin. Lakukan sudah, kita saksikan lagi ke kota penalti. Bekerja sama dengan Matoni. Kali ini kita saksikan satu umpan manis diberikan kepada Mauli Kagama. Langsung melakukan crossing the society. Kita saksikan surat penonton. Sumardi terjadi kotak kaki, bukan satu pelanggaran. Kali ini Matoni CA berikan punca-punca ke depan. Matoni coba mengejar, kita saksikan. Namun diperang-perangi Teja Saputra. Kita saksikan surat penonton. Perebutan masih terjadi di sektor kiri gawang. Tumpah-tumpah sekarang kita saksikan. Melepaskan tembakan Ahmad Tawang. Kita saksikan coba mengelabui Ibrahim Panker. Salahuddin sekarang kita saksikan. Namun mengarah kepada Jumadi, kapten kesebelasan BJ Mata. Langsung mendapati bola ke sisi kanan. Kita saksikan masih BJ Mata kuasai bola. Coba menarik serangan, berikan kepada Matoni tadi. Namun gagal, kita saksikan bola berpindah kaki kali ini. Rahmat Tawang kita saksikan gagal. Bijak mata sekarang Kiki. Di depan Kiki kita saksikan. Namun bola mengarah kepada Ferdian Putra. Masih Mauli Kagama kita saksikan. Berikan kembali kepada kapten kesebelasan Dumardi. Langsung berikan umpan ke kotak penalti. Kita saksikan suruh penonton. Namun masih ada Ibrahim Panther. Nejo Bunda Kuta. Di depan Bunda Kuta, Faisal Mai coba mengejar, kita saksikan terlepas daripada jebakan. Kita saksikan masih Faisal Mai kali ini. Kali ini Ihsan Ayub. Lakukan sudah, namun kita saksikan terlalu pantang. Bijak mata sekarang kuasai bola. Berikan jauh ke depan, tundur saja mulia di Bandu. Kita saksikan masih bijak mata, Sumardi. Ibrahim Panser Hasan tundur kembali mulia di Mandu. Salahuddin kita saksikan surat penonton lemparan ke dalam jauh di depan. Kita saksikan mengarah kepada Ferdian Liu untuk besok sore partai semifinal hari pertama. Nejoy ke depan, kita saksikan serangi Azmir BA. Kali ini kita saksikan para penonton, bijak mata. Namun umpannya mengarah kepada pemain Panji Samersi Salahuddin. Di depan Salahuddin, Bunda Kuta maksudnya. Namun kita saksikan dipotong saya tadi oleh Dumardi. Faisal main, kembali Martunis melepaskan tembakan. Namun masih terbentur pemain bijak. Ihsan Ayub lakukan sudah, kita saksikan para penonton. Kali ini coba mengejar penyelamatan Rahmat Tawang. Dibayangi pemain bijak mata. Perebutan masih terjadi, kita saksikan. Masih Rahmat ke belakang. Faisal Mae, Matunis BA, Nejoy berpindah kepada Ihsan Ayub. Bunda Tuta langsung ke kotak penalti. Namun masih ada Jumardi. Kita saksikan kapten kesebelasan Bijak Mata bar ke samping kanan. Pendek saja ke Matoni kembali. Kita saksikan berikan umpan. Namun masih ada Mulyadi Mandu. Kita saksikan surat penonton. Nemin Matoni dari Bijak Mata. Mana ambil alih sekarang Ihsan Ayub, berikan kepada Matunis BA. Kita saksikan satu umpan cukup cantik diberikan kepada Dunda Kuta. Namun masih ada Teja Saputra. Kali ini kita saksikan para penonton langsung melakukan crossing dan pun. Namun kita saksikan
Masih ada pemain bawah daripada Panji. Kali ini Martonis PA berikan kepada Dunda Kuta. Ke belakang kita saksikan Opar, pemain yang baru memasukkan, bekerja sama dengan Martonis PA. Kali ini kita saksikan Nejoy, masih Nejoy. Opar berpindah kepada Dunda Kuta. Namun di sana kita lakukan, sudah kita saksikan Faisal Mai yang melakukan sundulan, pindah kepada Rahmat Tawar. Namun kita saksikan di payang-payang ini Misbah. Kembali Rahman melepaskan tembakan, menghasilkan out gawang untuk Panji Hitam FC. Lalu oleh Ihsan Ayub. Kali ini kita saksikan masuk Faisal Mai, kembali melepaskan tembakan Faisal Mai yang dukuni dijangkau oleh Irvianda. Dan kembali Anang Tandura nyamban Ron Kubaha. Bakana do na wau. Bakana do pirun kana wau. Jumardi, sekarang kita saksikan setek di sebelah Sandi Jemata. Berikan umpan ke kotak penalti. Maksudnya tadi kita saksikan Agus Musafari. Namun gagal kita saksikan. Kali ini masih Bijih Mata. Kita saksikan melepaskan tembakan. Namun main joy. Saya main bekerja sama dengan Martonis PA. Kita saksikan kali ini masih ada Irvianda dengan lewat sisi kanan. Namun umpannya mengarah kepada Isanayu, bekerja sama dengan Martonis PA. Berikan kembali kepada Rahmat Tawang. Kita saksikan dibayang-bayangi Misbah. Umpan Rahmat mengarah kepada pemain Bijih Mata. Martoni bekerja sama dengan Agustian. Kita saksikan tidak ada teman. Ambil alih sekarang Nekmin. Berikan kepada Kobar. Namun umpan Kobar mengarah kepada Zumadi. Ketek ke sebelah Bijih Mata. Lagi-lagi setelah upah kita saksikan Ustaz Ayub sekarang. Dari Panji Hitam, Dunda Kuta. Kita saksikan Mahdi Dunda Kuta. Di bayang-bayangi Deja Saputra. Faisal Mae. Kembali Faisal Mae menggetarkan jala gawang daripada Bijih Mata. Dari Afrik FC Lukbayu. Sedangkan hari jumkan pertandingan Niba Sport Uronyo. Tepat hari Jumat bersama tim yang memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Merupakan semifinal hari yang kedua. Di mana Putra Malaka Jamuan. Mereka diperkuat dua pemain asing dari benua hitam. Semisal Felix, Bernard. Dan kembali kita akan menyaksikan tepat hari Jumat semifinal hari yang kedua. Sedangkan besok sore kami Persita Pearubik akan bentrok bersama Satria Bukit FC dari Lukbayu. Kita saksikan Lumardi, Martoni bekerja sama dengan Agus Musafari. Kali ini namun masih ada Muladir Mandu yang memutuskan irang serangan. Ihsan Ayub kali ini. Kita saksikan berpindah kali ini. Di samping kanan maksudnya Faisal Mai. Martonis PA kita saksikan ke belakang. Nejoy, Ihsan Ayub. Berpindah di sisi kiri kita saksikan Nemi. Yang bekerja sama Drabrantar. Kita saksikan peradian wasit dari Masuk Mahi. Ini kita saksikan Martonis PA, Nejoy berikan umpan tadi sekali kita saksikan Mahi sekarang pemain yang baru dimasukkan. Namun mengarah ke Rizky. Masih Bijih Mata kita saksikan langsung melepaskan tembakan. Nama kita saksikan para penonton. Lakukan sudah sejauh pendek saya tunggu saya beri pancar. Kita saksikan kali ini Martonis PA berikan kepada Dunda Kuta. Selepas Martonis kita saksikan
Lalu berpindah di titik kiri. Nang aja Khalid. Nang aja. Aku ya. Di. Jangan ini hujan lah. Berakhirlah para penonton pertandingan pada